Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin serta kurnianya jua dapat kita semua bertemu dalam satu majlis murni yang bertujuan untuk mengiktiraf sumbangan dan mengangkat khidmat bakti kaum wanita muda di Malaysia ini. Tambahan pula, melihatkan kehadiran yang begitu ramai kaum wanita muda dari pelbagai latar belakang dengan semangat dan aura yang luar biasa, maka bertambah yakinlah kita bahawa masa depan golongan wanita muda di Malaysia akan lebih terbela dan terjamin insya-Allah. Ia juga sebagai bukti bahawa kaum wanita muda di Malaysia khususnya sudah melalui satu proses transformasi pemikiran dan perjuangan yang matang lagi membanggakan kita semua. Memang saya rasa gugun juga apabila saya naik ke pentas ni, saya melihat ramai kaum wanita muda ada pula yang tak pakai tangan tepuk, pakai yang dua yang putih tu macam saya tengok badminton championship di Olympics London. Itulah dapat tanya. Dan saya telah pun beritahu kepada Yang Berhormat Dato' Rosna, you must get yourself and engage to the younger generation. Janganlah buat aktiviti-aktiviti untuk kita sendiri tetapi kita tidak merapatkan diri dengan wanita-wanita muda yang ada di luar Puteri UMNO. Jadi alhamdulillah hari ini saya mendapat melihat ramainya wanita-wanita muda ini yang sebahagiannya ramai lagi agaknya dekat luar tu yang tak dapat bersama-sama dengan kita. Dan saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada semua yang dapat hadir ke majlis kita pada pagi ini. Tahniah saya ucapkan. Justru saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan syabas kepada Yang Berhormat Dato' Rosna binti Haji Abdul Rashid Shalil selaku pengerusi Himpunan Wanita Muda Malaysia 2012 serta ahli-ahli pergerakan Puteri UMNO Malaysia, gerakan Beli 4B, parti-parti komponen serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat dan kabarnya telah bekerja keras dengan ahli-ahli jawatan kuasanya bagi menjayakan himpunan besar-besaran seperti ini. Saya telah dimaklumkan bahawa program ini bertujuan menghimpunkan wanita muda yang berbilang bangsa, agama maupun keturunan dari seluruh Malaysia untuk menerokai potensi diri serta mengenengahkan peranan wanita muda di dalam usaha mencorak kemajuan diri. Di samping itu, ianya bermatlamat untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme di dalam diri wanita muda sekalian dengan pengisian program seperti forum perniagaan, keusahawanan, program-program motivasi serta program-program kesihatan, kecantikan dan pameran. Saya yakin ini adalah platform yang baik untuk memberikan pendedahan kepada wanita muda tentang peranan mereka dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang lebih berpengetahuan, berkemahiran serta inovatif. Jadinya himpunan wanita muda yang dianjurkan khusus untuk mereka yang berumur lingkungan 20 sehingga 40 tahun ini menandakan wujudnya satu tapak permufakatan dalam agenda merencana kecemerlangan ekonomi bangsa dan negara. Jaringan perkongsian ilmu pengetahuan di dalam pelbagai bidang menjadi resipi penting untuk kita terus mencipta kesinambungan kejayaan wanita muda. Saya yakin kumpulan ini akan turut bersama-sama menyumbang ke arah kemajuan ekonomi negara Malaysia. Bukan saja saya sebagai patron atau pembenaung pada program ini tetapi juga saya merupakan seorang wanita and at one time wanita muda.
Jadi saya amat-amat memahami aspirasi kaum wanita muda kita pada hari ini. Sebab satu masa dulu saya juga merupakan kaum wanita muda. Jadi sekarang ni umur dah lanjut sikit lah. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kita sering mendengar di dalam pepatah dan kata-kata orang dahulu, seperti kasihnya ibu membawa ke syurga, tangan yang menghayun buan mampu menggoncang dunia. Dan tak lupa juga di sebalik kejayaan, seorang lelaki atau suami adalah seorang wanita, ataupun lebih tepat lagi adalah seorang isteri. Maknanya, satu hakikat yang tiada siapa dapat nafikan, kejayaan kita menjana kemajuan dan kemakmuran ekonomi negara dalam tempoh setengah abad ini turut disumbangkan menerusi peranan yang dimainkan secara aktif oleh kaum wanita. Mengimbau susur galur sejarah negara, kita menyedari bahawa kaum wanita dalam memainkan peranannya telah pun lama menjadi tunjang dan denyut nadi pada kemajuan negara. Sememangnya khidmat bakti kaum wanita telah pun bermula sejak pra kemerdekaan, mencapai kemerdekaan dan berkesinambungan sehingga sekarang. Kena kata dalam apa je bentuk, sama ada sebagai anak, isteri, ibu ataupun pemimpin, kita sememangnya maklum bahawa kaum wanita di negara ini sentiasa cekal dan bersemangat wajah sehingga dalam banyak hal mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki demi kemakmuran dan kesejahteraan negara Malaysia. Sesungguhnya kejayaan golongan wanita merupakan natijah daripada kesungguhan, keinginan dan iltizam untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik, progresif dan berdaya saing. Ini jelas terbukti dengan kejayaan demi kejayaan yang telah dicapai oleh kaum wanita dari dahulu sehinggalah hari ini. Pada ketika dahulu, nama-nama besar seperti Tan Sri Fatimah Hashim, Tan Sri Aisyah Ghani, Ibu Zain, Tok Puan Umar Sambantan, Datuk Bersama Bukmalan dan Tan Sri Rafidah Aziz adalah antara nama wanita yang sering dikaitkan dengan pengorbanan dan sumbangan yang besar dalam memajukan wanita dan negara. Kini, tokoh-tokoh wanita yang telah mengukir kejayaan yang membanggakan di dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa seperti Tan Sri Zaidi Akhtar Aziz, Datuk Mazlan Osman, Tan Sri Dr. Rubaiyah Zambari, Datin Paduka, Siti Saadah, Syekh Bakir, Iwon Chia dan Tan Sri Sharifah Hapsah dan lain-lain lagi yang tidak dapat saya sebut satu persatu, merupakan penerus kesinambungan kegemilangan kaum wanita di Malaysia. Mereka telah membuktikan kejayaan dalam berbagai bidang seperti perubatan, perbankan, aero angkasa dan juga akademik. Semua anak itu, saya berasa bangga kerana pencapaian wanita di Malaysia pada abad ke-21 semakin memberangsangkan dengan memegang jawatan di peringkat tertinggi dalam pelbagai bidang termasuk kewangan, sains, korporat dan kemanusiaan. Dasar kerajaan yang mesra wanita telah banyak membantu mengenengahkan kemampuan golongan wanita di Malaysia. Kita dapat melihat semakin ramai wanita muda terlibat dalam bidang keusahawanan. Daripada 80,000 usahawan wanita di Malaysia yang aktif dalam bidang perniagaan, 51% daripadanya berada dalam lingkungan umur antara 20 hingga 40 tahun. Kumpulan ini saya sifatkan sebagai usahawan wanita muda yang giat mengusahakan perniagaan serta perusahaan sendiri sebagai punca pendapatan dan membuktikan bahawa martabat wanita dalam sosiologi kehidupan telah banyak berubah. Jumlah ini mungkin lebih besar lagi kerana terdapat wanita yang terlibat dalam bisnes secara online atau e-commerce yang tidak berdaftar secara resmi. Anak-anak dan adik-adik yang saya kasih sekalian, natijahnya kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh kaum wanita adalah merupakan hasil usaha
serta komitmen yang berterusan pihak kerajaan yang telah mengarus perdanakan kaum wanita menerusi pelbagai metodologi dan rancangan. Alhamdulillah, pihak kerajaan telah memberi penekanan bagi memperkasakan wanita ataupun women empowerment dengan menyediakan akses yang lebih luas kepada pendidikan dan program meningkatkan kemahiran serta melibatkan wanita dalam proses membuat dasar. Justru dengan memiliki tahap pendidikan yang lebih baik ataupun kelayakan akademik yang lebih tinggi, golongan wanita telah mula menceburi bidang-bidang profesional yang dulunya didominasi oleh golongan lelaki. Dan saya juga sedia maklum bahawa di dalam universiti-universiti, mahasiswi adalah lebih tinggi lagi daripada kaum lelaki. Jadi saya selalu juga lah berbual dengan Yang Mahmud Perdana Menteri, saya kata, what's happening to your species? My species is getting better and better, and your species are getting lesser and lesser in university. Tapi saya telah dimaklumkan bahawa ramai di antara kaum lelaki yang dia ni tak sabar nak pergi melalui 4 tahun ya, di university. Dia cepat nak buat duit, so they quit studying to do business. And when they fail, itulah jadi macam-macam masalah yang mereka terpaksa hadapi. Ya, bukan kadang-kadang tu some of them feel they move on, tapi yang mana yang kecewa tu adalah yang menyalahkan pihak kerajaan. Jadi if the women kita ni lah ya maju jaya, don't blame us. They only have to blame themselves for being very short minded and very impatient. Jadi kita ni ya, memang saya tahu kau wanita, kita ni memang selalu bersabar, we've got the patience, yeah, we've got the will to go on, and we've got the will to go through the 4 years. Belajar pun belajarlah, tak keluar malam pun tak keluarlah, walaupun kita budak laki-laki ni nak keluar malam nak makan macam-macam ya. Jadi itulah sebabnya saya rasa kaum wanita sekarang alhamdulillah adalah lebih maju lagi daripada mereka dan terutama sekali di dalam universiti. And I have met a lot of women corporate leaders di peringkat atasan, some of them are CEO of Coca-Cola ke Pepsi Cola ke, I'm not so sure about one of the colas lah ya, yeah. Dan mereka and the owner of MCM was a South Korean, she's also very very aggressive. Jadi saya kata saya tak faham kenapa orang-orang kita, kaum wanita kita tidak boleh maju seperti mereka. Jadi this is why saya kata dengan Yang Berhormat Datuk Rosnah, you must gather them, give them motivation, give them the commitment and give them the support that they need so that they will also succeed setara dengan wanita-wanita daripada luar negara ya. Dan kita juga mengucapkan syukur kerana pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan, bantuan modal dan bantuan teknikal untuk wanita yang berminat di dalam bidang keusahawanan. Misalnya, kita ada bantuan dari Majlis Amanah Rakyat, Amla Ikhtiar Malaysia, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, skim bantuan khas usahawan muda dari SME Corp dan pelbagai dana serta program latihan yang disalurkan melalui agensi-agensi kerajaan tertentu. Apa yang mustahak, perempuan terhadap isu-isu nasional tidak pernah mengubah komitmen kerajaan terhadap usaha pembangunan kaum wanita. Dan pastinya pihak kerajaan tetap komited untuk terus menggerakkan agenda pembangunan dan pemerkasaan kaum wanita agar mereka dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan menambah produktiviti serta pendapatan dan kehidupan yang lebih baik. Kesaksamaan gender merupakan salah satu agenda penting dalam usaha kerajaan mencapai sebuah negara maju berkonsepkan pembangunan yang seimbang.
usaha strategik terus diambil bagi terus menarik wanita ke dalam bidang pekerjaan, pembangunan dan kesetaraan gender dalam pelbagai bidang sama ada politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan satu matlamat yang mesti dicapai bukan hanya kerana ia membawa manfaat kepada kaum wanita semata-mata tetapi sekaligus membawa faedah yang tinggi kepada peningkatan mutu hidup rakyat keseluruhannya. Inilah yang dimaksudkan wanita selaku rakan pembangunan negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, menurut tinjauan PBB pada tahun 1995 pula, dua perubahan telah berlaku di sekitar 10 tahun terakhir ini. Salah satunya ialah pembentukan kesetaraan undang-undang bagi wanita. Keduanya adalah pemberian akses yang sama rata terhadap pendidikan dan latihan kepada kaum wanita. Secara signifikannya, usahawan wanita telah mempengaruhi ekonomi global dan memiliki lebih dari 25% dari seluruh perniagaan. Sebuah laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini juga memberi kesimpulan bahawa perkembangan ekonomi berkait rapat dengan kemajuan kaum wanita. Di negara-negara yang mana kaum wanita aktif dalam bidang perniagaan, kebiasaannya pertumbuhan ekonomi mereka sangat mantap. Sebaliknya, ekonomi sebuah negara tidak akan berkembang sekiranya kaum wanita tidak diberi peluang untuk menceburi bidang keusahawanan. Profesor Sakiko Fukuda Apa dalam laporan Pembangunan Manusia Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ada menyatakan kekuatan ekonomi yang semakin berkembang dan berpengaruh yang berpunca dari perniagaan milik wanita merupakan ejen perubah kepada ekonomi global. Namun begitu, perjuangan untuk memartabatkan kaum wanita haruslah diteruskan oleh generasi pelapis. Pokoknya wanita muda kini tidak lagi boleh dipinggir dan terpinggir atau hanya menjadi penerima manfaat daripada hasil pembangunan. Sebaliknya, mereka harus turut terlibat dengan lebih aktif sebagai ejen perubahan. Wanita muda adalah juga tiang utama dan pelaku utama pembangunan dan perubahan. Bagi memastikan golongan ini terus relevan dalam arus pembangunan, saya menyeru supaya saudari-saudari sekalian tidak berhenti berusaha meningkatkan kemampuan diri. Walaupun usia masih muda, anda juga perlu ditransformasikan agar dapat melahirkan lebih ramai wanita in high level decision making positions. Apa yang penting juga, wanita muda perlu berani menceburkan diri dalam bidang-bidang kritikal seperti perubatan, kejuruteraan, aeroangkasa, bioteknologi, nanoteknologi dan banyak lain-lain lagi. Yang terakhir ini kita dengar pula stem cell therapy. Stem cell therapy dia macam ubat medicine that can cure all. Kita kata pakailah ni stem cell ni, kita boleh cantik kulit, boleh licin, jerawat pun tak ada, sakit macam kita-kita ni lah yang dah umur atas pada 40 tahun ni, sakit sendi-sendi. Dia kata stem cell is good. Jadi saya kata, oh, stem cell ni boleh cure semua-semua benda ke? But I do know that it is not globally tested yet. But this is the latest craze, stem cell therapy. Itu, dalam pada itu, wanita juga dapat memainkan peranan mereka untuk membangunkan negara dengan memiliki sikap keterbukaan. Hal ini kerana apabila golongan ini mempunyai sifat sedemikian, mereka dapat menerima teguran dan pandangan orang lain. Wanita muda perlu sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan bertolak ansur untuk mencapai misi dan visi negara, iaitu semua rakyat perlu bersatu padu di bawah satu bumbung, iaitu satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Maka sifat keterbukaan wanita muda sudah pasti dapat memudahkan mereka menjadi pemimpin yang mampu membangunkan negaranya dengan penuh komited, dengan dipayungi perpaduan antara rakyatnya. Pada hakikatnya juga, usaha-usaha kerajaan semata-mata tidaklah memadai.
wanita muda sendiri perlu lebih yakin dengan peranan dan sumbangan mereka terhadap pembangunan ekonomi. Wanita muda itu sendiri kadang-kadang menganggap peranan dan sumbangan mereka kurang penting. Mungkin ini satu sifat sebelah jadi yang didorong oleh norma-norma sosial yang menganggap kaum lelaki sebagai the main breadwinner dalam keluarga. Walau bagaimanapun, saya yakin dengan adanya program-program meningkatkan kesedaran dan pengetahuan bagi wanita muda seperti himpunan ini, maka kaum wanita muda akan lebih sedar peri pentingnya sumbangan mereka kepada negara. Kesimpulannya, terus menjadikan golongan wanita dari sara sekalian perlu keluar dari kerangka Malaysia dan menerokai peringkat yang lebih global serta meletakkan benchmark supaya setara dengan kaum wanita negara maju. Para hadirin sekalian, lagi satu yang saya ingin maklumkan di sini, you must always have the will to achieve, will to succeed. Dan kalau jatuh, jangan jatuh terus tak bangun dah. So if you fall, stand up and move on, because that is what it is. Ya, kita nak berjaya ni bukan senang. Ya, jangan kita ingat semua letak atas dalam tapak tangan kita, okay, I can succeed. No, you have to work very very hard, and you must have the will to succeed, be committed and be very very focused. Apa yang saya ingin nyatakan di sini, you know, where I am today, it is not an easy journey. Like macam kata lagu apa, I have stumbled, I fall, but I did it all. Jadi apa pun yang saya lalui, apa pun yang saya alami, alhamdulillah, I'm very focused, I'm very committed, and I just look towards what I want to achieve. Jadi kalau katakan dalam blog ke, dalam apa ke, mana-mana, kalau dengar cerita yang kurang manis, it doesn't affect me at all. But initially, it affected me. It affected me a little bit lah. Kita ni kaum wanita ni kan sensitive juga ya. Eh? But after a while, I said, I have to succeed. I said, and I have to go on. And I have to move on with my life for the sake of my children, for the sake of my family, for the sake of my husband, for the sake of my country, for the sake of Barisan Nasional. I will move on. Dan it's not, bukannya saya nak move on secara sendiri saja. I want to move on with all these young women who are here in this room. Saya selalu pergi ke luar negara, bila saya bagi keynote address, saya tengok wanita-wanita muda yang semuanya seronok bersatu padu dan bekerja keras dan bertanya kepada saya, how is Malaysia? We have heard a lot about Malaysia, the success of the Malaysian women, and we want to learn from Malaysia. Jadi saya kata kalau orang luar yang memberi apresiasi kepada negara kita, I don't understand why is it the Malaysian. Dalam hal ini, Malaysian women are complaining about Malaysia. This I don't understand. Jadi, ni kaum wanita muda ni, tolonglah bagi tahu kepada orang-orang di luar sana bahawa kalau orang negara luar boleh memberi apresiasi kepada negara kita, why is it that you all are complaining? I said, what is wrong with them? And if they complain, you don't like Malaysia, it's okay, you know, but don't complain. So I'm sure yang bega tu bega jugalah, biarkanlah ya, yang dah hitam lah, yang dah hijau lah, yeah. So but we should not give up, we must always try and get them to our side. Dan kalau mereka kata apa-apa, you must be able to rebut. Dia kata, saya dengar ni, you all like, apa? Yang orang kita nak, I pun dengar macam tu. Yeah, so please, don't get involved in this small, petty, unnecessary gossip. So you, it's your duty, kalau wanita muda, you want to succeed, you want the country to succeed, you must also work together, all of you as one voice, be united, and move on with your life, and
And what you want to do is to succeed in whatever you want to succeed. InsyaAllah, if you are very focused, InsyaAllah, you will succeed. Jadi, jangan ingat, saya ni duduk senang aja. Bila ni, you know, I had to go through a lot in my life. But, Alhamdulillah, dengan kedegat diberikan oleh Allah SWT, kesihatan, kesabaran. That's another thing that you all must have is patience. Jangan tak patient. Jangan kata ini dapat loan besok boleh berjaya. Tak. It takes a long time sometimes to even fail in your business. And I know a lot of people who have failed in their businesses, but because they have the will to go on and they are patient, Alhamdulillah, now they are already very successful business women and businessmen, and they earn billions. And I would also like the Malaysian women to also earn billions. Yeah. Saya telah bertanya dengan owner of MCM, yes, South Korean. She's a very nice lady, and I hope you all can meet her one day so that she can inspire all of you. I said, how do you succeed now that you have got about 400 outlets and she earns a lot a year? Jadi dia kata bila bapa dia meninggal, semua harta tu pergi ke anak lelaki, and she was left with nothing. The family is very very rich, but involved in oil and gas. Tetapi dia kata, I told myself I am not going to sit down and let my brothers achieve and move on. I want to achieve as well. Dan walaupun beliau datang daripada keluarga yang kaya, but because she's got the will to go on and she's got the will to succeed, Alhamdulillah, she has got 400 MCM outlets all over the world now, and she's always been invited to give talks on entrepreneurship. Jadi saya harap nanti, I think next year we are going to have an international conference on women in leadership, ya, berkenaan dengan perniagaan. Kepada hadirin sekalian, kepada pandangan saya, majlis umpama ini adalah satu sumbangan yang baik dan sangat relevan kepada kaum wanita muda dalam mendapatkan pendedahan mengenai pelbagai bidang dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman, di samping peluang untuk meningkatkan jaringan ataupun network sesama rakan-rakan yang lain. Justru saya amat berharap pertemuan pada hari ini akan mencipta kesinambungan ke arah kejayaan wanita muda yang turut bersama-sama menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara Malaysia. Sesungguhnya saya percaya himpunan ini mencerminkan komitmen dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam mengiktiraf sumbangan penting kaum wanita dalam pembangunan negara. Bukan sekadar menghargai dan memberi pengiktirafan, bahkan Kerajaan Malaysia khususnya sentiasa berikhtiar untuk memastikan kaum wanita terus maju dan sama-sama dengan kaum lelaki membina kemajuan negara dalam semua bidang.